Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ala man af'ati ulumi fi darini amin. Wa yuhasabuna fil mawqifi ala a'malihim. Mereka akan dihisab di mawqif atas amal-amal mereka. Kayukallima umullahu ta'ala fi sya'ni a'malihim wa kayfiyati ma laha minas sawabi wa ma 'alayha minal iqami. Kayukallima hum, seperti bahwa berbicara kepada mereka Allahu ta'ala, oleh Allah ta'ala, fi sya'ni a'malihim, tentang keadaan amal-amal mereka. Wa kaifiyati ma laha minas sawabi, dan tata cara bagaimana sesuatu yang ada baginya daripada pahala. Wa ma 'alaiha minal iqabi, dan sesuatu yang ada atasnya daripada siksaan. Jadi bagaimana tuh pahala akan diberikan kepadanya, juga siksaan, bagaimana tuh ya siksaannya, model-modelnya, dapat pahalanya juga yang bagaimana, siksaannya pun bagaimana. Fayusmi'uhum kalamahul qadima, lalu Allah Ta'ala perdengarkan kepada mereka akan kalamnya Allah yang qadim. Wala yasgonuhu ta'ala muhasabatu ahadin an ahadin, Allah tidak dibuat sibuk oleh menghisab satu orang daripada satu orang yang lainnya. Jadi kan banyak yang dihisab tuh, sekian dan sekian, tidak kehitung sama kita. Berapa makhluk yang dihisab sama Allah enggak kehitung, tapi segitu banyaknya enggak membuat sibuk Allah, enggak membuat repot Allah. Bal bahkan yuhasibun nasa jami'an, bahkan Allah Ta'ala hisab manusia sekaligus. Hatta anna kulla ahadin yara annal muhasiba wahdahu, sehingga bahwa setiap seorang dia melihat bahwasannya yang menghisab cuma satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepertinya yang hisab cuma satu, padahal ya banyak banget. Jadi sehingga bahwa setiap seorang melihat bahwasannya yang menghisab cuma satu, padahal banyak itu yang mereksain semua. Ya Allah kan perintahin tuh malaikat-malaikatnya. Tapi sepertinya cuma satu. Berarti apa? Begitu cepatnya orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melalui malaikat-malaikatnya. Jadi nanti ada pemeriksa, sebagaimana penjaga surga itu banyak. Allah punya malaikat yang jagain surga, begitu pula yang jagain neraka. Banyak penjaga-penjaga neraka. Ya, malaikat Malik yang jagain neraka itu, bawahannya banyak. Malaikat Ridwan jagain surga, bawahannya banyak malaikat-malaikat. Begitu pula yang menghisab. Ya, ada panitia malaikat. Tim. Illa man yadkhulul jannata bighairi hisabin, kecuali orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Ya. Maka mereka tidak
dihisab. Dia masuk aja. Ya. Jadi orang yang masuk ke surga dengan tanpa hisab, dia tidak diperiksa. Dia langsung masuk. Jadi enggak pakai daftar tunggu lagi. Ya, enggak ngantri. Iya. VIP dia. Langsung masuk aja ke dalam. Ayo, ayo, ayo masuk, masuk, masuk. Iya. Udah didaftarin. Bisa dari sekarang daftarnya. Bil a'mali shaliha. Dengan amal soleh. Fala ya'khuduna su'uban. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka enggak ngambil catatan-catatan amal. Iya, udah dicatetin di sana. Udah didaftarin. Online. Iya, masya Allah. Udah didaftarin sama Bu Haji ya. Didaftarin langsung masuk aja. Masya Allah. Contohnya begitu. Enggak pakai kita nungguin lagi, langsung masuk aja udah. Masya Allah. Wala yuhasabuna. Dan mereka tidak dihisab. Jadi enggak ngambil surat-surat kagak. Orang yang langsung masuk surga. Iya. Ya, kayak kita mau daftar ya. Kan begitu mau kemana? Mau divaksin begitu kan? Daftar dulu kan? Ribet banget. Padahal mau disuntik masih ribet juga. Nah kalau kita udah didaftarin semua apa yang kita nggak pakai pegang surat lagi langsung masuk aja dah. Wa ra'isuhum Abu Bakrin Siddiq. Pemimpin mereka orang-orang yang kagak dihisab adalah Abu Bakar Siddiq. Supaya kita mudah masuk surga di dunia, jadiin orang mudah terus. Jangan kita jadiin orang susah terus. Jadiin orang itu mudah terus. Mau ini gampang, mau ini gampang. Artinya tolongin orang terus ya. Bantuin orang terus, bantuin, 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 bantuin. Sepanjang kita masih bisa. Insya Allah masuk surganya gampang. Wa ba'dal hisabi anna a'malahum kullaha tuzanu fil mizan. Dan setelah dihisab bahwa amal-amal mereka seluruhnya akan ditimbang di mizan. Ada namanya mizan. Ditimbangan. Ya, ada tempat namanya mizan. Ini jadi nanti amal mereka seluruhnya akan ditimbang di mizan. Wala yakunul waznu fi haqqil anbiya'i, dan tidak ada timbangan itu pada hak para nabi. Jadi para nabi enggak ditimbang. Iya. Langsung masuk surga aja udah. Enggak ditimbang lagi. Wa man yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin, ya, wal malaikati, dan malaikat juga enggak ditimbang, langsung masuk. Wa man yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin, dan orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab enggak pakai ditimbang lagi, langsung masuk aja. Timbangannya udah gede. Udah gede. Udah enggak pakai ditimbang lagi, udah masuk aja ke surga. Iya, jangan ngeliatin pos lagi. Langsung masuk. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Ya. Enak banget begini ya. Mudah-mudahan kita bisa begini. Amin ya Allah. Ah, kemudian wabak dal mizani. Setelah ditimbang apa? Annahum yamurruna jami'an ala sirati. Bahwasannya mereka berlalu, berjalan seluruhnya di atas sirat. Jadi semuanya berjalan.
semuanya jalan melalui sirat tanpa kecuali. Hatan nabiyuna wasiddiquna, sampai para nabi dan orang-orang siddiqun juga melalui sirat. Semuanya, enggak ada yang enggak. Wa man yadkhul jannata bighairi hisabin wal mu'minuna wal kafiruna. Ya, sampai para nabi, orang-orang siddiq dan juga orang yang masuk surga dengan tanpa hisab juga ya akan lewat sirat. Dan orang juga orang-orang mukmin akan lewat sirat. Wal kafiruna, orang-orang kafir juga akan lewat sirat. Bedanya apa? Lakinnal kuffara, boleh begitu bacanya. Lakinil kuffaru, boleh juga begitu. Akan tetapi orang-orang kafir, la yamurruna ala jami'ihi, orang-orang kafir mereka enggak lewat seluruh sirat. Bal bahkan ala ba'di, atas sebagian sirat, jembatan ya, sirat itu jembatan. Summa yatasaqqatuna finnari, kemudian setelah lewat sebagian sirat, di setengah sirat orang-orang kafir yatasaqqatuna, berjatuhan finnari, di neraka. Nauzubillah, jatuh di neraka. Iya. Wa kulluhum, ya, dan seluruh mereka, sakituna, seluruh mereka itu diam. Ya, seluruh mereka yang lewat diam. Yang lewat. Illal anbiya, kecuali para nabi. Kecuali para nabi. Apa yang nabi katakan? Fayaquluna, maka mereka berkata para nabi, Allahumma sallim. Ya, sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Selamatkan, selamatkan ya Allah. Ya, kecuali para nabi, wa sayyidana Muhammad, wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ummati, ummati, la as'aluka al-yawma nafsi wa la Fatimata binti. Jadi kalau nabi-nabi yang lain, Allahumma salim salim. Kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, yang diingetin umatnya. Umatku, umatku, la as'aluka al-yawma nafsi, aku tidak minta kepada engkau ya Allah pada hari ini akan diriku. Wala Fatimata binti, dan juga aku tidak minta ke Fatimah anak putriku. Yang aku ingatin tadi, yang aku minta, umatku, umatku, umatku. Ya, sayang banget sama umat. Umati, umati, umati. Tuh lagi lewat di sirat, yang diingetin umatnya. Inilah pemimpin yang baik. Ingat kepada orang yang dipimpin. Dipikirin tuh orang yang dipimpin. Masya Allah, dipikirin. Saya kemarin, ya alhamdulillah, saya alhamdulillah udah dikasih sanad sama guru saya semua fan ilmu. Saya tadinya mikirin banget, saya mikirin murid-murid, ya Allah, nanti murid-murid saya bagaimana nih, belum pada punya nanti sanadnya gimana nih. Ya, sekarang kan lagi ramai sanad nih sekarang nih. Iya. Jadi kita memang itu bagus itu. Kita kalau berguru ya harus sama kiai yang punya sanad. Harus nyambung. Kita ngaji dan mulazama, bukan minta sanad. Minta dong sanadnya, bukan begitu aja. Ngaji kita mau guru. Alhamdulillah guru saya Kiai Mahfuz, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan beliau. Saya dikasih sanad ilmu semua fan ilmu. Masya Allah, saya begitu gembira. Artinya tanggung jawab dalam hal ini saya lega gitu. Kan tadinya saya pengen pergi tuh,
Kan selama ini kan ngaji, saya ngaji tuh nggak pernah dikasih san. Kalau di Jakarta kan begitu, ngaji aja selesai, ngaji selesai. Alhamdulillah ya, beliau udah kasih semuanya. Girang tanggung jawab kita sama murid-murid untuk hal ini, lega. Artinya ada yang dia, yang dia banggakan gitu. Mungkin kalau kita yang belum, yang bukan tukang ngaji, mungkin kita belum, gak ngerti ya, kurang paham. Tapi yang ngaji, ngaji dia senang, penting, penting banget. Jadi kita benar-benar ngaji sama guru kita, ada sanadnya jelas semua, fan-fan ilmu semua ada. Ya, masya Allah. Di situ. Ya, jadi orang-orang ngaji dari di pesantren kita yang ngaji dari Sabang sampai Merauke. Yang ngaji dari Sabang sampai Merauke. Bahkan waktu itu ada dari Malaysia ada. Artinya mereka, ya insya Allah ya, ada sanadnya. Itu juga tanggung jawab. Sampai kemarin saya udah siap-siap pengen pergi ke Jawa nih, pengen minta sanad. Ternyata alhamdulillah guru memberikannya. Karena guru saya ya, beliau ngajinya ke Mekah. Gurunya beliau Syekh Yasin, Syekh Al-Fadani. Masya Allah. Gurunya beliau juga ya, yang banget itu gurunya Syekh Ismail Zain Yamani, Syekh Ismail Usman bin Zain Yamani. Syekh Yasin meninggal, ngajar di Mekah, digantiin sama Syekh Ismail Zain Yamani. Beliau dikasih sanad dari beliau, dari Syekh Ismail. Masya Allah. Dari semua guru beliau aja yang ngasih. Berarti apa? Enggak salah berguru selama ini saya kepada beliau. Jadi walaupun kita enggak pesantren, tapi langsung ke sana. Masya Allah. Sambungannya. Masya Allah. Nah, itulah Nabi, umatnya yang dipikirin, umatku, umatku. Tidak aku minta kepada engkau ya Allah pada hari ini diriku dan juga Fatimah putriku, enggak. Ya aku minta kepada engkau ya Allah, umatku, umatku, umatku. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, dan dia itu adalah jisrun, jembatan, siratu jembatan, mamdudun yang panjang, alamat ni jahannam, di atas ya apa, punggung jahannam. Awaluhu fil mauqifi, awalnya itu ya pongkolnya di mauqif, tempat yang luas. Mauqif dikumpulkan orang banyak ya, satu tempat yang luas ya, enggak ada yang cedok, enggak ada, semuanya rata ya. Dari situ mulainya, wa akhiruhu, dan akhirnya ilal jannati, sampai ke surga. Ya. Yang selamat bawahnya neraka. Ya. Au ila marjiha, atau sampai ke marjiha, rumput-rumput surga. Jadi surga ada rumputnya sih. Alladzi fi iddarajul musilu ila laha, yang padanya ada tangga yang dapat menyampaikan kepada surga. Wa yudau lahum hunaka ma'idatun yakumu ahaduhum, wa yudau, dan diletakkan lahum bagi mereka hunak, di sana ma'idatun, hidangan, yakumu ahadum, yang berdiri oleh seorang di antara mereka,
fayatanawalu, lalu makanlah ia mimma tadalla, daripada apa yang turun, min simaril jannati, daripada buah-buah surga. Masya Allah. Iya, langsung diajak makan. Sampai langsung diajak makan. Kayak kita baru sampai gitu ya. Ayo makan, 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 makan. Masya Allah. Enggak pakai disuruh ngapain-ngapain dulu enggak? Iya, yang bagus begitu kita. Langsung suruh makan, enggak disuruh baca ini baca itu dulu kan? Makan. Wallahu a'lam bishawab.